Jejak langkah dunia terhenti sejenak. Kedatangan pandemi ini meluluh lantakan hingar-bingar dunia. Ya, kita semua kehilangan pegangan, mencari kekuatan. Ini memang tak mudah untuk kita lewati. Tetapi hati yang kuat akan selalu percaya bahwa keindahan dan kebahagiaan pasti akan datang. Berjarak bukan berarti abai. Berjarak juga bukan berarti tak peduli. Berjarak itu untuk saling melindungi, untuk kita saling memberi kekuatan, agar bangsa ini kembali pulih, untuk kembali kita jelajahi, demi masa depan kita yang lebih baik. Kali ini saya membuat sebuah kolaborasi 54 instrumen etnik dengan 57 seniman tanah air untuk Pertiwiku. Kami mencintaimu, kami menyayangimu. Mari kita bersatu dalam jarak demi asa ibu Pertiwi. 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 Thank you.
semakin cepat kita kembali. Sama demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan umat manusia. Keindahan alam bangsa ini akan selalu menanti untuk dijajaki kemudian hari. Mari bersatu dalam jalan, bersatu selamanya berjalan. Kita selamatkan nyawa bangsa Indonesia. Saya selalu berbangga hati saat melihat para seniman negeri ini membuat sebuah karya yang sangat beridentitas Indonesia. Melalui Asa Ibu Pertiwi, kita diingatkan untuk jangan berhenti bermimpi, punya harapan besar, dan berjuang untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.